Hai hai Sobat Gen Z, pastinya kalian udah lihat kan unboxing part 1 bersama kakak-kakakku. Sekarang giliran kami nih guys, yang akan unboxing mainan yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik gambar loncengnya dulu ya Sobat Gen Z. Lihat deh guys, hadiah yang dikasih Daddy sama Mommy aku. Aku dapat pijama skateboy nih guys yang warnanya biru. Aku juga dapat pijama gecko yang warnanya hijau. Dan juga yang gak kalah keren, aku juga dapat pijama owlet yang warnanya merah. Keren kan guys? Nah, ini nih yang spesial karena gak ada di Indonesia. Yeay, aku dapat satu set Marvel Action Figure Collection. Ada Avengers, ada Black Panther set, ada Spider-Man No Way Home set, ada juga Guardian of Galaxy set. Ini pakai helm juga. Gimana? Udah gak sabar kan kalau kita bahas satu-satu? Nah, yang pertama ada ini nih. Ini Hulky, kemampuan ahli pemanah dan penembak jitu, ahli taktik dan juga seniman bela diri yang menggunakan berbagai trik panah. Selanjutnya, ada juga Hulk. Karakternya berkulit hijau, bertubuh besar dengan kekuatan yang super. Jangan bikin dia marah ya. Kalau dia marah, kulitnya langsung berubah jadi hijau dan mengeluarkan kekuatan super. Selanjutnya ada Ant-Man. Manusia semut yang satu ini sangat kuat dengan ketahanan tubuh yang baik. Ant-Man ini saat mengecil, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun loh. Nah, kalau yang ini Captain America. Mempunyai kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan stamina di atas rata-rata manusia normal. Komandan lapangan yang sangat cerdas dan disiplin. Selanjutnya ada Iron Man. Iron Man memiliki kekuatan terbang, sangat kuat dan tidak terkendali. Dan tentunya superhero ini digambarkan sebagai sosok kaya dengan memiliki rumah yang di dalamnya serba canggih. Selanjutnya ada Spider-Man. Manusia laba-laba yang satu ini sangat lincah loh. Bisa berpindah-pindah gedung dengan jaring yang keluar dari dalam tangannya. Dia juga mempunyai kemampuan yang sangat super. Selanjutnya ada Thor. Pasti kalian tahu kan superhero yang satu ini? Dia adalah superhero yang mempunyai kemampuan memanipulasi petir dan juga mampu mengendalikan listrik. Palu menjadi ciri khas superhero yang satu ini loh. Sobat Gen Z, sekarang kita lanjut ke Black Panther set ya. Nah, ini Chala. Chala adalah Raja Wakanda Black Panther terbentuk dari beberapa hewan yang berasal dari hutan. Berupa macan hitam, tapi dia bisa menjadi ular dan berbagai gaya lainnya. Dia juga punya kemampuan dalam melakukan capoeira, seni bela diri asal Brazil. Yang ini namanya Okoya. Dia adalah kepala pasukan perlindungan raja. Karakternya humoris, tapi kalau ditanya kekuatannya, sudah pasti sangat tangguh. Selanjutnya ada Shuri. Dia adalah adik perempuan dari Raja Black Panther. Perempuan yang sangat pintar dan juga pandai dalam teknologi. Dia digambarkan sebagai perancang baju dari King Black Panther. Guys, lihat nih. Aku lagi pakai baju Spider-Man. Ada yang merah dan ada juga jaket hitamnya loh. Keren kan? Aku mau coba semprotin jaring spider ah. Wow, keren. Sekarang kita lihat yuk koleksi mainan Spider-Man aku dari New York. Di sini ada 3 figur dengan kostum dan pose yang berbeda ya Sobat Gen Z.
then you just might make a change. Selanjutnya ada Doctor Strange yang mampu memanipulasi ilmu sihir yang dapat membentuk suatu energi kasat mata yang dapat digunakan sebagai senjata ataupun tameng. Kemudian ada Mysterio yang bisa membuat kekuatan ilusi dan mempunyai gas berwarna hijau sebagai kekuatan, dan dia bisa terbang menggunakan gas tersebut. Selanjutnya ada The Guardian of the Galaxy set. Di sini ada jagoan kita Star-Lord. Dengan kekuatan dari kostumnya, dia juga memiliki senjata pistol yang dapat merubah tanah, udara, api, dan air menjadi peluru dan bisa ditembakkan ke lawannya. Selanjutnya ada Gamora. Gamora, superhero perempuan yang berkulit hijau ini, jago bertarung karena dulunya dia dilatih oleh Thanos. Dia memiliki pedang yang punya kemampuan bisa melawan dewa. Selanjutnya ada Nebula. Nebula digambarkan sebagai sosok kuat yang dekat dengan Thanos. Dia sosok yang misterius, tetapi Nebula satu-satunya yang tahu di mana keberadaan Power Stone atau yang disebut batu kekuatan. Selanjutnya ada Thanos. Siapa sih yang gak kenal dia? Sosok Titan bertubuh besar, walaupun kemunculannya hanya sebentar di Guardian of the Galaxy, tapi di Avenger kalian bisa melihat kekuatan super dari Thanos. Dia merupakan musuh terkuat pada beberapa film Marvel, dengan sosok bertubuh besar dengan kulit berwarna keunguan. Nah, abis ini ada Black Widow dan Captain Marvel set. Yang pertama ada Natasha Romanoff, yang tak lain ialah Black Widow. Dia bukan seorang perempuan biasa loh. Dia adalah agen rahasia Uni Soviet yang mempunyai kemampuan bela diri yang sangat hebat. Senjata yang sangat diandalkan olehnya bernama Widow Bite. Senjata yang menembakkan listrik hingga 30.000 volt. Wow, keren kan? Kemudian ada Yelena, yang merupakan saudara Natasha Romanoff. Dan mereka akan sama-sama melawan musuh dari masa lalunya. Yelena mempunyai kemampuan hampir sama dengan Natasha Romanoff. Dan dia digadang-gadang akan menjadi Black Widow menggantikan Natasha Romanoff. Ada juga Taskmaster, yang merupakan musuh dari Natasha Romanoff. Karakternya yang jahat sering mengancam Black Widow. Dia mempunyai kemampuan meniru gerakan musuh. Ada Captain Marvel. Dia adalah salah satu legenda di komik Marvel. Kekuatannya memiliki kecepatan super melebihi cahaya loh. Dia juga dapat melihat masa depan. Dan kekuatan kosmis atau kekuatan dari luar angkasa. Keren banget kan? Nah, yang terakhir adalah Nick Fury. Yang tak lain ialah sosok inisiator Avengers. Di film Black Widow, Nick akan menceritakan masa lalunya dan asal-usulnya menjadi agen andalan SHIELD. Gimana Sobat Gen Z? Keren-keren kan oleh-olehku dari New York ini? Senangnya bisa dibelikan hadiah mainan Marvel ini. Oh iya Sobat Gen Z, kapan-kapan kita lihat mainan koleksiku lainnya ya. Thanks for watching Sobat Gen Z. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.